Halo teman-teman, kembali lagi di Remo Gaming. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan tips kepada kalian gimana cara menyelesaikan Dead Hack di level 45 sampai level 55 nih teman-teman. Nah, daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke Dead Hack-nya. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di dalamnya. Dan ini kita langsung level 46 teman-teman. Di sini kita disuruh menyalakan generator ya. Dan di sini ada generator 2 di lantai bawah dan 2 di lantai atas teman-teman. Nah, di sini kalian perlu berhati-hati karena zombinya ini ya sangat mengganggu nih teman-teman, kayak gini nih. Astaga. Udah mau nyala dikit lagi malah bangun zombinya. Nah, untuk lantai-lantai seperti ini kalian gak usah terburu-buru ya teman-teman, karena nanti di lantai 55 baru kalian harus cepet, karena di situ untuk top ranknya. Nah, ini kita udah nyalain satu, dan kita nyalain satu lagi di lantai bawah. Nah, wah di sini zombie-nya banyak. Nah, nggak bisa. Oke teman-teman, jadi ini mungkin videonya aku potong-potong ya biar kalian juga nggak kelamaan durasinya ya teman-teman. Nah ini generator yang terakhir teman-teman, dia posisinya di lantai 2 tapi kalian turun lagi ke sini ya teman-teman. Nah jangan lupa dibunuh dulu nih zombie. Oke, jadi langsung ke heli ya kalau udah selesai. Helinya ini kayaknya sih di lantai 1 nih teman-teman, kita lihat dulu nih. Nah bener. Astaga. Di sini banyak zombie yang ngeselin loh teman-teman. Anjir. Belum lagi liftnya itu menipu ya. Kira ini lantai 2, taunya di lantai 1. Oke, jadi kita langsung ke lantai 47 nih teman-teman. Nah ini di lantai 47 seperti biasa kalian disuruh nyalain generator lagi teman-teman. Ini diratain dulu aja ya. Nah nanti untuk lantai-lantai selanjutnya teman-teman kita cobain pakai ini ya, KSG ya. Karena pasti KSG itu masih sanggup banget di sini, malah lebih enak pakai KSG sebenarnya. Pinter-pinter kalian aja lah ini. Mau pakai sedatif atau mau ratain dulu zombinya semua. Nah ini bisa nih, kena bisa. Oke jadi banyak banget zombie. Nah seperti udah aman. Aduh masih ada satu lagi. Nah, seperti biasa teman-teman, kalian nggak usah buru-buru di sini ya. Nah, berarti ini dua lagi dan satu lagi ada di balik pintu itu ya teman-teman, generatornya di sebelah kiri. Aduh, salah pintu. Oh, udah kelar. Ini tinggal langsung lari aja ke heli. Oke, kita masuk ke lantai 48. Nah, ini juga sama teman-teman. Cuman bedanya di sini dia lebih panjang rutenya. Kalian tinggal lari aja. Nah, jangan lupa tong itu ditembak ya teman-teman, karena itu damage-nya sakit banget ke zombie. Nah, tuh. Zombie langsung rata itu pakai tong itu. Tembak lagi tongnya. Tuh, langsung mati dia kan. Oke, jadi langsung ke lantai 2 ini teman-teman.
Nah, ini kita udah di lantai 2 dan ini kita disuruh nyalain generator yang terakhir, teman-teman, yang ada di hall. Nah, di sini kalian sembunyinya dulu di balik ini kursi ini ya. Nah, ini kayaknya kita bunuh aja dulu. Nah, aman. Jadi kita tinggal ini. Kita tinggal nyalain generatornya dan langsung lari ke pintu dan langsung ke lift. Oke, jadi kita udah di lantai 49 nih, teman-teman. Dan ini generatornya kayaknya ada 2 di lantai bawah dan 2 di lantai atas juga nih, teman-teman. Waduh. Zombie yang ini ngeselin ya. Kalau ada armor anti kesetrum, anti jatuh-jatuh, kayaknya enak nih. Oke, jadi kita udah selesai dan nyalain lagi satu di pojok itu, teman-teman. Kalau bisa jalannya dari pinggir, teman-teman. Nah, biar zombinya gak ngejar kalian terus. Sepertinya di Dead Hang ini zombinya sangat gampang kehilangan arah ya. Nah, jadi kita langsung naik ke lantai 2 dan nyalakan generatornya. Oke, jadi generator udah nyala semua. Dan jangan lupa teman-teman, di level 49 liftnya itu ada di lantai 2 ya. Nah, ini kita langsung lari aja ke lift. Dan setelah ini kita menghadapi bos nih. Nah, kita pakai KSG di bosnya nih, teman-teman. Oke, kita langsung menghadapi bosnya di kelas. Dan kalian tinggal tembak aja nih. Ini aku pakai KSG bintang 3, teman-teman, dan pakai armornya Flame Shadow ya. Wih, langsung lari ke lift. Nah, ini di lantai 51, teman-teman, ada zombie yang di Levin ya. Dia kayaknya untuk memperlambat kita. Kita disuruh pakai shield di sini, teman-teman, biar mengurangi damage. Nah, ini dia zombinya. Nah, kita hidupin generator di sini ya, teman-teman. Nah, by the way, kita udah di bronze night, jadi kita dapat lampu udah warna biru nih, teman-teman. Mantap. Zombinya sih ini ya, badannya lembek, tapi wih, apaan? Anjir. Aduh, kayak main kembang api zombinya. Wah, gantian nih, teman-teman. Biasanya kita yang pakai sedatif buat memperlambat dia, dan sekarang mereka pakai skillnya buat memperlambat kita. Wah, bahaya nih. Tapi tenang aja, teman-teman. Masih lembek, masih cupu. Oke, jadi kita kelar di lantai 51 dan kita langsung ke lantai 52. Oke, teman-teman, jadi ini udah lantai 52. Sepertinya ini lantai bonus ya. Dibilang bonus sih enggak juga ini, karena kita langsung lari ke lift nih disuruh nih. Tapi masalahnya banyak zombie yang pakai skill ini gitu loh. Anjir. Waduh, terasa banget nih. Jadi kalian diusahakan pakai buff yang ini ya, teman-teman, bikin lari cepat ya. Dan ini benar-benar kita jadi lambat banget nih. Tuh. Nah. Waduh, ini bakalan cepet nih hancur shield kita nih. Waduh, tapi nggak apa-apa, kita cuekin aja ya, teman-teman. Kita langsung lari aja ke arah liftnya. Nah, ini arc assault rifle aja tanpa ACC masih lumayan sakit nih di sini damage-nya. Berarti zombinya emang lembek ya. KSG bintang 3, teman-teman, satu hit. Dan apa ini? Defeat. Oh, kita disuruh bunuh 3 zombie ini. Nah, udah. Langsung lari ke heli, teman-teman.
Oke, jadi kita di lantai 53 nih teman-teman. Dan ini kita disuruh hidupin generator ya. Dan generatornya ini ada di lantai 2 teman-teman. Waduh, ini zombie-nya asli, ini ngeselin banget nih. Walaupun lembek ya, tetap aja ngeselin. Nah, kita coba lempar sedatif di sini dan kita ratain dulu nih. Oke, aman. Jadi selanjutnya kita tetap di lantai 2 ya, teman-teman. Nah, kita nyalain satu generator lagi. Oke, jadi setelah dua generator selesai dan kita langsung lari ke heli, teman-teman. Ke lift. Dan liftnya ada di lantai 2 ya. Nah, seperti ini kita harus bunuh dulu nih. Nah, oke, udah lampunya udah hijau dan kita selesai. Dan sekarang kita masuk ke lantai 54. Oke, teman-teman, jadi kita udah sampai di lantai 54 dan ini seperti biasa nyalain generator lagi. Nah, ini kita matiin dulu nih zombie-zombienya di sini. Nah, generator pertama ada di ujung di situ ya. Dan kita buka aja dulu ini biar cepat. Nah, wah, ini kayaknya kita harus ngabisin zombie yang di sini nih. Nah, kita naik ke atas globe ini deh. Nah, kita tembakin zombie yang nembak kita aja gitu kan. Nah, yang lain kayaknya nggak ada masalah. Nah, ini tinggal kita habisin yang di sini, teman-teman. Setelah itu, hidupin generator, lari ke lift dan selesai. Kita masuk ke lantai 55 dan itu boss untuk yang terakhir untuk episode kali ini. Nah, untuk lantai 55 teman-teman, seperti biasa kalian gunakanlah buff untuk kalau aku sih prefer ke lari ya, teman-teman, karena bossnya masih lembek di sini. Dan untuk kalian yang ngejar ini ya, ngejar top rank ya, pakai buff lari lah dan secepat mungkin untuk ngebunuh bos ini, karena di sini nih penentunya nih. Nah, jadi aku karena nggak ngejar ini, teman-teman, jadi aku pakai buff untuk infected aja ya, biar cepat matinya gitu. Karena kita pakai KSG bintang 3 nih. Nah, selesai dan kita langsung lari. Ternyata bosnya masih lembek ya, teman-teman. Masih lembek banget. Nah, ini lari ke lift di lantai 2 ya. Dan episode kita di hari ini selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan subscribe channel ini, like video ini, komen video ini, dan share ya, teman-teman. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.